اهدنا الصراط المستقيم. Kemudian Ustaz, apa hukum merutinkan sholat duha dan sholat witir? Apakah termasuk bid'ah? Kalau sholat witir kan memang tidak masalah. Dan memang dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Ausani Khalili bithalas. Kekasihku Nabi SAW maksud beliau mewasiatkan kepadaku tiga perkara. Di antaranya, an utir qabla an anam. Itu untuk selalu sholat witir sebelum saya tidur. Jadi witir tidak ada hubungannya dengan bid'ah karena ada tuntunannya. Demikian pula sholat duha. Tidak masuk bid'ah karena Nabi anjurkan. Itu adalah sholatul awwabin. Sholat yang orang-orang yang selalu bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bid'ah itu kalau tidak ada dalilnya. Yep. Kalau ada dalilnya maka bukan bid'ah.